Salam Cianjur untuk masyarakat. PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman melaksanakan kegiatan Salam Cianjur di Masjid Jami Darul Falah, Kampung Gelar, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Jumat 18 Januari 2019. Program yang digagas PLT Bupati Haji Herman Suherman dilaksanakan setiap hari Jumat, diisi beragam kegiatan, diawali dengan salat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan tausiah dan doa bersama. Kegiatan ini dilanjutkan dengan olahraga bersama yang diisi dengan senam bersama dengan warga, disambung dengan kegiatan bersih-bersih lingkungan sekitar, operasi bersih-bersih atau OPSI. Kegiatan diakhiri dengan acara dialog. Dialog antara PLT Bupati Cianjur dengan warga masyarakat dengan mengangkat permasalahan layanan pemerintah terhadap warga sekitar. Warga masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan hal-hal yang memerlukan layanan pemerintah. Menurut PLT Bupati, program ini diluncurkan agar pemimpin mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat dan bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat. Alhamdulillah, kini pemerintah Kabupaten Cianjur meluncurkan program Salam Cianjur. Jadi diawali dengan sholat subuh berjamaah. Insya Allah kami akan rutin melaksanakan sama warga ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat Cianjur. Jadi tujuannya ini dalam rangka mempercepat kebutuhan masyarakat, mempercepat pelayanan masyarakat. Kami ingin lebih dekat lagi dengan masyarakat. Kami ini melayani masyarakat, bukan untuk dilayani. Kami insya Allah akan melayani masyarakat. Mudah-mudahan dengan seperti ini, apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa cepat terrealisasi. Kami semata-mata itu saja.